terus melakukan koordinasi yang erat dengan pihak Polres Mas ya, atau Polda untuk tentang para pelakunya. Tetapi secara internal juga kita juga terus mendalami. Karena apa? Karena mereka berada di situ ngapain, gitu loh. Jadi kami juga tidak, kita harus objektif. Apa yang menjadi peran tindak pidana orang lain harus diproses dan kita akan kawal terus bagaimana penanganannya. Tapi di sisi lain juga kita juga harus jujur, prajurit kita ini ngapain di situ? Kok berada di situ jam segitu ngapain? Itu yang sedang kita dalami. Intinya proses dikawal oleh mulai dari Komandan Pusat Polisi Militer, Asisten Intelijen Kasat, kemudian juga Direktur Hukum yang di bawah juga ditangani langsung oleh Pangdam Jaya. Kita akan cari sejelas-jelasnya apa yang terjadi. Jelas ada keretakan ya pada tengkorak sehingga cederanya cukup berat. Itu yang saya terima baru kemarin pagi. Jadi mungkin tidak terlalu jauh lah kondisinya saat ini.